Sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang cukup mencolok, tapi ini yang lama. Dan kalau yang baru, kita lihat bedanya. Menjadi rasanya kalau dipakai ini lebih enak. Karena apa? Karena kalau yang lama ini, aku tuh nggak bisa pakai yang bawah. Karena mungkin aku yang nggak bisa pakai kali ya. Kalau yang ini nih, kayaknya nih lebih mudah. Nah, jadi ini ada vitaminnya juga teman-teman, nggak cuma sekedar maskara. Bisa menutrisi bulu mata kita juga. Kita coba pakai ya. Oh, sebentar. Lupa belum dicepit. Andalan banget nih. Oke, teman-teman, itu aja ya. Assalamualaikum. Hello, welcome back to my channel. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol di YouTube lagi. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau nge-review Pure Volumizing and Lightening Mascara yang versi terbaru. Sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang cukup mencolok, tapi rasanya kita harus compare sama yang lama. Ini aku ada yang lama, udah nggak kelihatan, udah lama soalnya. Dan sekarang kita buka yang baru. Jadi ini tuh maskaranya dari Biore Cosmetics, produk lokal yang mungkin kita udah sering dengar ya. Untuk dari packagingnya masih tetap sama, sama persis, nggak ada yang berbeda. Tapi rasanya kita lihat dalamnya dulu. Nah, ini yang spoolie lama itu kayak gini, kecil, ramping banget kayak gini, kan enggak ya? Ini yang lama. Dan kalau yang baru, kita lihat bedanya. Tadang! Jadi perbedaannya ada di spoolie-nya. Yang baru itu lebih besar giginya, apa sih namanya, giginya itu lebih panjang-panjang teman-teman. Jadi rasanya kalau dipakai ini lebih enak. Karena apa? Karena kalau yang lama ini, aku tuh nggak bisa pakai yang bawah. Karena mungkin aku yang nggak bisa pakai kan. Kalau yang ini nih kayaknya nih lebih mudah. Mari kita coba aplikasikan ya. Jadi maskaranya Biore ini bisa membuat bulu mata kita lebih panjang dan bervolume. Ini juga mengandung memiliki kandungan vitamin patenol dan biotinol tripeptin 1 yang menutrisi bulu mata. Jadi ini ada vitaminnya juga teman-teman, nggak cuma sekedar maskara. Bisa menutrisi bulu mata kita juga. Kita coba pakai ya. Oh, sebentar. Lupa belum dicepit. Cepit dulu. Biar lebih cetar. Kita cepit dulu. Maskaranya Biore ini, dia tuh emang enak, nggak gampang bleber, cepet kering, dan juga bikin bulu mata kita tuh jadi auto ngejegrat, gimana sih namanya, auto lentik gitu loh. Walaupun nggak pakai bulu mata itu tetap kelihatan wow, tar gitu, bagus gitu. Bukan, benar, spoolie-nya ini jauh lebih enak daripada yang lama. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak teman-teman?
pakai di bulu mata bawah itu kayak bleber-bleber gitu, akunya yang nggak bisa make. Nah kalau ini tuh enak, tuh kan, bener kan, lebih enak dipakai, kayak bener. Nah ini tuh baru sekali pakai aja udah kelihatan banget kan, itu memang bagus banget maskaranya. Aku pakai dua kali ya biar lebih tetar. Karena kita itu kok sekarang lebih sering pakai masker, yang kelihatan cuma mata aja, jadi itu kayak penting banget gitu ya sama mata. Benar-benar bervolume dan kelihatan lebih panjang. Nah, selain itu aku juga ada ini dia, Super Stay Eyeliner Plus Serum. Nah, eyeliner plus serum. Jadi itu enggak cuma sekedar eyeliner,